baik. So makan je lah lagi. Ha, tak tahulah program ni banyak makan. So apa pun kita makan lah. Jom. Nasi kandar tepi sungai. Nasi kandar? Nasi kandar tepi sungai. Okey, ya. Apa yang jual dekat sini? Itu jual ini hari Rabu, hari Jumaat, dua hari saja. Biryani lah, nasi biryani, kambing ke, ayam ke. Tu. Lain biasa hari, nasi putih, lauk kari ikan goreng, ayam goreng, ayam kari lah. So, kepala ikan sini famous juga lah. Okey, cerita pasal kepala ikan tu. Boleh cerita, dia punya range harga daripada berapa ringgit ke berapa yang boleh? Tengok ikut saiz lah, Haji. Ikut biasa? Saiz, semua besar, RM10 baru start lah harga. RM10 tu, RM80 pun ada, RM50 kalau kira lah, harga saiz lah. Ikut saiz, ya? Ikut saiz, ya. So, yang famous ini kari lah, ya, kari ikan? Ya, kari ikan isi lah. Ini sini buat kari ikan semua famous ni tu, fresh ni lah semua. Fresh? Kadang itu 2 hari sempat ni, ketika ikan, macam tanah ketoknya. Hari-hari fresh laut ni mesti. Okay, satu hari macam customer tadi saya tanya, dia kata lebih sedap ni sebab ya, mesti panas-panas kan? Ya, mesti panas-panas lah sini pagi. Mesti panas-panas. Ada pukul 11.30 baru start. Pukul 3.30 habis lah, 3 habis lah. Oh, 3 jam, 2 jam jalan mega. Tak ada apa-apa lah. Okay, tahu ni. Jangan selalu di mampu ya. Kita mampu ni, Ben. Oi. Sedap bro. Sedap gila. Panas ni panas. Makanan sini semua panas-panas. Memang panas. Macam nak terekam.